Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan pada sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Saka Biru Farm. Okay, jadi geng, silap bawa topi geng. Topi yang saya pakai untuk jalan saya bantai pergi pakai pula. Hari ni silap topi. Jadi hari ni terpaksa mesti rumput panas-panas lah. Jadi geng, apa dia aktiviti yang saya nak buat petang ni adalah saya nak buat satu tanda lah di dalam saya punya video ni. Tarikh saya beli anak lembu. Ha, macam saya dah beli semalam anak lembu ni. Jadi untuk hari ni saya nak cuba lepaskan anak lembu ni bersama dengan lembu-lembu saya di dalam kandang tu. Macam malam tadi saya nak lepaskan, saya tak berani lagi sebab dia tak tahu tempat makan kat mana, air minuman kat mana, garam kat mana. Ha, jadi macam semalam saya dah settle dah. Saya dah cocok 3-in-1 dan penggemuk untuk kesegaran dia lah. Ha, jadi itulah, lembu tu saya tambah kat sana. Jadi jom kita tengok dulu macam mana lembu. Saya beli anak lembu yang murah-murah lah untuk buat tambah sikit-sikit lah kan. Jadi ada rezeki lebih, insyaAllah tambah sikit-sikit. Jadi jom kita tengok dulu anak lembu tu. Okey, jadi guys, ni dia anak lembu yang saya beli dengan harga, saya boleh kira harga terbaik lah orang ni boleh bagi. Sebab dia post harga anak lembu ni lain, tapi apabila saya dah tengok, dia bagi pula harga yang memang orang kata apa, tak masuk akal pun ada. Ha, tak apalah. Rezeki lah buat saya kan. Dia bagi harga murah. Ha, jadi ni lah. Anak lembu betina kak. Macam saya, saya memang target untuk saya kumpulkan lembu betina dulu. Untuk saya biarkan. Macam saya, saya malas lagi nak cari yang jantan. Saya nak tunggu yang lembu limousin tu bunting. Dan harap-harap dia keluar jantan. Ha, jadi dari situ dah saya akan jadikan lembu tu bapak kandang. Jadi saya tak perlukan lagi ibu kandang. Sebab limousin tu nanti dia nak kena masuk benih. Ni ada spek dia. Boleh lah kan. Macam ni settle dah. Cocok 3-in-1 dan penggemuk B12 Nova tu. Jadi umur dia 4 bulan. Jadi untuk petang ni, buat pertama kalinya, saya akan lepaskan dia dengan kawan-kawan dia lah, kakak-kakak dia di dalam kandang sana tu. Harap-harap dia okey lah. Macam kat sini saya lepaskan dia, bagi dia segar dulu, bagi dia tengok suasana. Macam ni spek lembu biasa ni kan. Tak masalah buat main-main. Jadi geng, jom saya nak buka tali dia dulu dan saya lepas dalam kandang. Okey, jadi geng, ni lah dia spek anak lembu tu. Umur 4 bulan. Saya ambil malam tadi saya ambil, dan petang ni saya biarkan. Saya tambatkan di di pokok tu dulu, dan baru petang ni saya akan lepaskan dengan kakak-kakak dia. Bagi dia duduk sekali kenal-kenal. Dan alhamdulillah saya dapat lembu ni jinak lah. Boleh gosok-gosok tarik dia kan. Nanti insyaAllah seseluruh beres ada. Boleh kita pegang-pegang macam ni kan. Okey. Jadi tak apa, biar dia main dulu kawasan ni. Biar dia ragut sendiri dulu. Jadi lepas ni barulah kita masukkan di dalam kandang. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ni. Video yang saya santai lah. Kira saya buat video ni, saya nak buat tanda tarikh untuk saya ambil anak lembu ni. Umur 4 bulan saya ambil. Dengan harga boleh PN tepi. Kira murah-murah lah. Orang tu bagi dengan saya. Kira macam saya ni pun baru permulaan. Jadi saya nak cari lembu yang harga mahal-mahal memang tak mampu lagi lah. Macam saya bagi tahu sebelum ni, berbelanja ikut poket sendiri, bukan ikut poket orang lain. Mungkin orang lain dia beli lembu yang besar terus.
untuk jaga. Macam saya ni, kira saya cari anak-anak ya dulu. Umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bolehlah saya main-main dulu di kandang saya ni. Macam ni lah. Macam ni saya baru bagi makan petang. Okey lah. Boleh buat mainan petang-petang kan. Santai-santai. Bila ada waktu terluang yang lebih, barulah saya terfikir untuk saya buat projek ni. Dan insyaAllah akan masuk lagi seekor. Macam tu lah. Sekarang ni dah ada 5 ekor. InsyaAllah pelan-pelan kan. Ada rezeki saya cari sikit-sikit lah. Untuk biar ramai kat sini. Saya target betina je dulu. Jadi saya nak jaga dia sampai dia bunting dan beranak. Dan insyaAllah barulah saya akan ada jual beli pula selepas ini. Buat masa sekarang ni saya terpaksa kumpul dulu pelan-pelan. Tak apalah, walaupun ambil masa bertahun untuk dia bunting, tapi tak apalah, pelan-pelan. Macam saya pun, saya baru belajar peternakan lembu ni. Jadi macam tu lah geng. Pada korang yang tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak geng. Kita sama-sama support hobi sampingan ni lah. Macam tu lah. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jumpa lagi geng di next episode. Salam Sang Sangka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.